kasih makan aja dulu Alifa. Jadi ini sekarang bilang, ayo minum kopi. Kamu sekar, bilang dulu. Ayo kita minum kopi. Mantap, enak banget kopinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guys semua, jumpa lagi dengan kami di channel Salman Zal Official. Kami pada hari ini datang lagi di kebun untuk menanam singkong sekaligus mau panen pisang, sayur sama singkong. Kedorulah kami 3 minggu baru bisa datang di sini karena ada halangan yaitu hujan di Jayapura termasuk jaringan di Papua masih ada terganggu. Jadi kami baru sempat posting video di hari ini. Guys, saksikan terus, jangan lupa like, comment dan subscribe. Thank you.
Ah, sudah mau masak, Pak? Hah? Cerita masih. Tidak ada pisang tanduk lagi tuh, Nek. Sangona itu banyak sama. Sangona itu yang bagaimana? Oh, iya betul. Parangan kita belum cek lagi tuh, panau banyak di sana. Di mana? Situ banyak, ini sudah masak. Kalau kita. Iya, nanya lagi ujungnya. Kita bilang. Ini yang kita beli panah. Iya. Double karbo ini, saya. Sayur. Masak sayur dulu atau rebus? Sayur dulu. Sayur dulu. Kalau rebus juga di sini bisa. Tapi harus pas minum termino. Tidak ada minumnya kita ini. Kayaknya ada begini tidak laku nasi nih. Kalau ada ubi begini tidak laku nasi. Sambil. Ya guys, ini kita lagi masak singkong. Hasil panen di kebun seperti yang kami masak 3 minggu yang lalu. Alhamdulillah baru sempat kali ini kami berkunjung ke kebun ini karena ada halangan selama 3 minggu. Ya seperti biasa kami kalau sebelum bekerja kami masak dulu hasil kebun termasuk sayur-sayur, singkong dan panen pisang. Guys, ini ada pepaya juga yang sudah matang. Ini hasil kebun kami selama beberapa bulan. Yang belum matang juga banyak di kebun itu yang belum dipanen itu. Jangan lupa guys ya, like, comment dan subscribe. Oke guys, di sana juga ada buah pisang guys. Ya, hasil kebun kami, alhamdulillah sudah ya lumayan banyak. Hasil panennya. Baru video kau ngundok gitu. Ini baru ini. Kok ada jaringan guys? Habis kopi ya kak? Ibaru bapak Arifah tidak minum kopi. Ya, ini teman-teman pepaya yang kami sudah panen tadi, namanya pepaya California, sangat manis, mantap. Sayur, sayur hasil kebun juga itu kelor sama pepaya. Oke. Saya nak orang dia beli kopi itu di sini. Kenapa mana? Orang ini kopi. Minum siap mana? Siap. Sudah saya minum saja. Dan ni kopi mana? Tengok garam ke belum? Belum. Tengok garam. Iya. Suka saya mana? Kita cuma pindah di sini.
beda juga lah, maksudnya di kamu enak juga, kita tidak bisa ingkari itu. Cuma ini ke lain, dia lembek baru tidak terasa pahit begitu. Siapa dulu yang tanam? Ini kalau dibikin tela-tela ini bagus. Iya. Singgung seperti ini. Kita usahin tela-tela. Saya bilang saya jelas tela-tela saya. Beda usang sedikit lagi kami akan makan siang teman-teman. Setelah makan siang kami akan lanjut untuk memanen pisang barangan namanya. Kemudian lanjut untuk membersihkan rumput yang sudah lumayan tinggi. Doakan kami semoga aktivitas kami di kebun berjalan lancar dan berkah. Semoga jadi berkah. Amin. Amin, amin. Guys, waktunya kita makan siang. Bersama setelah makan siang kita mau sholat zuhur jamaah kasar sekalian dengan sholat asar. Setelah itu kami mulai aktivitas kami seperti biasa itu membersihkan kebun, juga menanam beberapa bibit tanaman yang kami sudah siapkan. Saksikan terus, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Panas, ya? Iya. Maju kai. Ini dia terganjal di sini. Hah? Iya. Lagi-lagi sini, sama-sama. Dia masuk. Tambah lagi sedikit berarti. Ya. Halo guys. Ke sana tuh agak tidak. Dorong Bapak Nur. Tidak pas. Kasih keluar pantatnya. Dorong. Sudah. Setengah di atas. Masih kurang kaku. Tidak kena. Kurang masuk. Coba sini nih. Kurang dalam ini. Itu boleh. Itu mulai ini. Kasih rata ini saja. Kalau kena sulit sudah mulai rata ini dapat. Biar sudah gitu. Ini tadi kita dorong. Kayaknya panah rata. Tarik lah. Pakai. Sudah nampak ini. Oh. Ya, itu gara. Kasih dalam lagi. Luasan 10 di situ. Biar dia duduk di situ. Tadi kurang ini. Ya, iya, di situ. Jaga di situ kayak kalau tidak. Sudah itu. Sudah, lagi jalan. Oh, gitu. Halo guys, guys. Ini sudah dicabut kalau bisa. Kayaknya keras.
Dia mau naik? Ya guys, insya Allah kami mau tanam sisa bumbu dapur, yaitu jahe sama merica, ada kunyit juga sama lengkuas. Ini serai, serai memanfaatkan sisa-sisa bumbu dapur. Disemai dulu ya. Ini saja, hampus saja. Oh iya, situ juga bisa. Hampus saja sini. Supaya apa gak kemangi? Nah yang di kaki itu, sepatu ini yang baru dicabut sini. Ya, kemangi di sini. Harus ada. Iya. Bagusnya kalau ini kita buang langsung di luar supaya babi dia makan di luar tuh. Kita pancing dia. Anak pipa yang panjang sudah tumbuh, sudah besar banget. Persiapan tanam sayur kacang-kacangan. Oh iya, di sebelah sana. Insya Allah persiapan tanam bibit lele 100 ekor.
Patah. Coba. Wow. Subhanallah. Tadi dia sudah telepon. Nah. Selamat sore, Om Oscar. Selamat sore. Ya. Sore. Mari, teman-teman ini. Baik. Kakak Oscar. Sudah dipanen, eh. Bagaimana kabar Om Oscar? Baik. Om Oscar sehat. Iya. Wan. Iya, Wan. Mari. Wah, mantap. Mantap. Luar biasa. Oi, bikin kopi kah? Bikin mie. Sama ini. Iya. Yes. Ya. Bikin dua lagi. Kopi. Mantap. Ya. Ini juga ya. Bikin kopi. Nah. Cabut singkong. Iya. Enak. Itu sudah. Bakar singkong kan. Iya. Jadi kita tanam biar sedikit-sedikit dulu toh. Memang tanahnya subur. Iya. Cuma salah satunya ini. Mau punya babi ini kan. Cuma sudah kali. Tidak. Di bawah itu juga biasa masuk itu. Iya. Biasa apa? Bikin pagar juga di bawah ini. Ah. Oh, ibu Eki. Sepertinya mati sekali itu. Iya. Masuk lagi tuh bongkar tuh. Heeh. Iya. Yo, pertama kan nontanam ini babi ternyata babi dong. Kedua lagi kan bebas tuh. Mungkin kasih bebas aja itu. Dia tabrak pagar ini tuh mungkin sudah lapuk. Jadi ini saja ini pendek. Terbuka. Kan bikin itu sampai ke punggung begini. Tapi di ini juga. Tapi di bawah juga bongkar itu. Tabrak pakai kayu. Digebol. Pagar pakai kayu. Iya. Apa? Nanti besok hujan deras ya. Nanti mau bikin pagar. Ya. Pagar supaya apa ternaknya dipagarkan. Betul. Itu sudah kami dari adat sudah bicara untuk buatkan seperti itu. Iya.
Biar babi juga aman toh? Biar tidak apa? Yang masyarakat yang punya kebun, kebun. Aman. Aman. Betul. Itu sudah. Biar kita di sini bisa rame-rame toh? Ya. Kita di sini itu bisa rame-rame. Ya. Tanam singkong, tanam apa? Jagung. Iya. Betul. Sayur-sayur yang bisa. Iya. Mantap. Ini banyak, banyak yang dari bawah mereka datang. Orang berpapai di sini banyak. Ada 500 kakak di sini. 500 kakak? Di sebelah mana? Di sini. Di sini juga? Sampai di atas sana. Oh iya. Selain kita 150, toh? Kami toh? Ya, selain kami toh? Selain waktu selain apa? Pondora juga. Iya. Ada 150 di sini. Iya. Ada lagi sama yang lagi. Mantap. Mereka di bawah itu kan orang Toraja punya yang di bawah. Oh, hujan. Oke, sudah baik. Berteduh dulu. Sana. Iya, iya. Ayo. Berteduh dulu. Bilang. Ayo minum kopi. Mas Gar, bilang dulu. Ayo kita minum kopi. Mantap. Enak banget kopinya. Jadi ke depan kita nih tentang kebun ini bagaimana? Ya, memang di sini kan berjalan dengan baik. Ya, ya. Di lokasi sini kayak macam teman-teman lain di sana kan dorang kan rajin datang bikin pondok, dorang punya bersih. Terus untuk dia punya apa surat pelepasannya itu sudah ada semua. Iya. Itu di kakak laki situ Martinus ada di situ. Nanti ambilnya di kakak laki rumah di atas. Sebelum sapu rumah kan di dalam. Dia punya yang di depan. Iya. Bapak ini di depan berikut lagi. Ke atas toh? Ya, jalan masuk itu, jalan lorong ke sana itu. Iya. Nanti ambil pelepasannya di situ. Oke, sertifikat juga ada. Nah, sertifikatnya nanti satu kali karena teman-teman lain belum. Oke. Ya, terus ini yang bahaya ini ya. Jadi sore ini kita bisa kalau bayi pipunya juga sudah ada. Iya, sudah ada. Kaplingnya kan dia di atas. Bukan di sini. Iya. Dia di atas itu. Di atas sana. Sudah apa namanya Kak Omasker? Sudah ada, tapi tertutup begini. Semua. Karena siapa yang jalan bersih-bersih, tidak ada yang bersih toh di situ. Iya. Tapi sudah ada papannya toh? Iya. Ada namanya Mbak Happy. Itu kan ada patok-patoknya di situ. Kita sudah patok. Di situ kan di belakangnya Parobi ini, Parobi Brimob yang ada depan toh. Belakangnya. Yang ada pondok yang rangka-rangka di atas. Nah, itu. Sudah. Itu sudah di belakangnya di bawah. Iya. Mantap. Di situ. Tadi dari mana saja? Siapa? Saya. Ha. Dari rumah. Lagi istirahat saja di rumah, lagi ini sapu ini. Apa mata sakit jadi makanya saya tidak kerja berapa hari ini. Di rumah aja. Sudah satu minggu lebih ini. Oke. Yang di depan sana itu orang ini juga enggak ya? Sering ini. Ya. Yang itu juga saya kayak begini lokasi. Sama. Tapi itu buka di situ ya, 30 sana. Juta langsung terima sertifikat tuh. Iya. Sana ada buka lahan baru ya. Sampai di bukit. Ya. Itu satu berapa kali berapa? Itu? Sama dengan ini 2550. Iya. 30 juta langsung terima sertifikat. Ya, tapi di sana kan bukan buka kampung toh? Bukan. Iya, kaplingan biasa. Itu kaplingan biasa. Kalau saya di sini termasuk kampung. Iya. Untuk kampung. Sedangkan saya di sini lokasi saya ini dia punya umur sudah 2 tahun. Ya. Baru jalankan 2 tahun ini sudah. Oke. Okay. Jadi saya punya permintaan itu kan cuma untuk itu saja. Dia punya penghargaan adat itu 5 juta. Iya. Itu penghargaan adat itu langsung 5 juta. Setelah kalau macam sudah ada yang sudah bayar penghargaan adat 5 juta itu, mereka bisa ambil dia punya pelepasan itu. Iya. Pelepasannya sudah ada dengan nama pemilik kapling.
dari pihak pertama dengan pihak kedua. Sertifikat tanah juga? Ya. Sertifikat tanah itu kan nanti diambil saja. Kalau macam sendiri mau urus, bisa kalau bisa ya urus sendiri. Iya. Karena itu kan kita satu kali, karena barang itu mahal kalau di sini, 3 juta lebih. Kalau kita itu urus itu. Ya. Jadi saya itu kan satu kali 200. Sertifikat itu semua keluar. Iya. Karena kaplengan saya di sini 200. Kolektif toh? Iya. Dengan orang pertahanan. Ya teman-teman, ini Om Oscar ini kondo di sini teman-teman. Ini nih. Oscar bilang. Halo dulu. Halo. Ya. Ya sahabat semua. Ya sahabat semua. Ya jangan lupa. Jangan lupa like. Ya nama saya. Nama saya Oscar. Ya. Tekam. Pemilik kapling. Ya. Baik. Jangan lupa teman-teman. Jangan lupa teman-teman. Like. Subscribe. Saya komen. Oke, bye. Usaha begini ini nanti tidak bisa maju. Mendingan kita bikin begitu, ya mungkin bisa dapat berhasil untuk kita punya anak-anak masa depan. No? Tuh. Makanya itu yang orang tua bilang sudah ambil pos kompi bikin di situ. Biar miras ini kita bisa kurangi. Kita punya anak-anak kalau berlebihan dari kita punya adat, kita langsung tanda tangan saja suruh penjara kamu apakah, karena mereka kita ditegur juga tidak bisa dengar. Bikin onar terus. Iya. Mantap. Kita tegur itu ya. Bukan untuk tidak baik, untuk baik, tapi ya. Mereka tidak bisa dengar. Makanya ada yang sampai mati tak karuan. Tabrak jatuh dengan mobil motor. Karena mabuk itu. Belum terus dengar, kan? Iya. Makanya anak-anak muda banyak yang ada yang meninggal karena mabuk. Iya. Begitu. Tidak kontrol. Karena sekolah SMP SMA itu sudah minum begitu terus. Kasihan. Makanya anak-anak yang lain yang bagus-bagus itu. Ada yang mau ikut tes pegawai ke tes tentara polisi tidak bisa karena hambatannya kan ya begitu, ulannya itu di alkohol, yeah. Miras. Memang orang bilang namanya miras itu di mana tempat pun ada. Betul. Tapi mungkin di tempat-tempat lain tidak melebihi dari seperti ini, mungkin dia sesuai dengan dia punya ini saja. Tapi kalau kita di kerom ini, aduh, tidak bisa. Berlebihan toh? Berlebihan sekali. Makanya kita punya nasib ke depannya itu hancur terus. Tidak berhasil. Ya. Mungkinnya kita kasih di lokasi-lokasi saya itu kan saya kasih pos. Betul. Saya kasih pos untuk yang mana nih. Biar aman. Aman. Warga lain juga nyaman. Membangun aman. Ya. Sudah. Tidak ada yang palang, memalang, ada yang pencurian, ada yang miras-mirasan. Namanya kalau orang biasa mabuk itu hambatan orang punya aktivitas pekerjaan dan sebagainya. Betul. Kalau kita tegur juga tidak bisa dengar. Biar ada angkatan di situ. Ada yang pelanggaran, kita laporkan saja. Seret nama tersebut ini dihukum atau dikurung dulu. Iya. Kasih pembinaan. Ini kasih bikin dia punya perjanjian di situ. Iya. Kalau dia lebih dari situ, kasih di situ mau selamanya juga. Tadi juga ada, pagi juga ada yang naik, orang-orang seru itu di bawah situ. Saya pas tadi turun ke bawah, saya ada kelas. Yang berkebun juga? Iya. Orang kan di kebun sini juga. Iya. Dia juga ini, apa? Dia naik ambil dia punya pelepasan. Dia kan minggu kemarin kan dia naik bayar adat. Iya. Dia naik bayar adat,
makanya saya bilang nanti hari Sabtu biar naik ambil pelepasannya di kapal lagi. Beli tadi ada naik, sampai di lokasi ada telepon saya. Saya pas ke sana, itu saya balik, saya ada klakson-klakson di depan sana itu. Ada klakson-klakson baru naik turun, iya, naik iya. Lagi. Tadi ada sudah lihat motor parkir di situ. Iya. Wah ini Om Salman yang sudah ada ini. Ada motornya ini. Tadi dong duluan ini. Tong datang terakhir sama mai tua. Yo itu kopi, sudah. Kopi siapa minum kopi? Iya. Masih agak siang-siang matahari panas itu. Iya. Sebelah ini orang sudah ada. Sudah saya bawa pulang motor lagi. Adilak lagi pas mau turun dong. Saya bawa pulang motor. Saya sendiri mau jalan kaki ke sini pas adilak lagi kita sudah kita ke sana itu. Iya. Ada itu masyarakat orang ada datang lagi jadi warga itu. Itu ngeliat orang dulu. Sudah ada telepon tadi pagi. Tangan saya. Kasih kecil. Kayaknya selangsung dengan dia. Ngopi. Ngopi guys. Sedikit lagi mumpulah insyaallah. Allah lindungi di perjalanan. Kami ada kedatangan tamu yaitu pemilik Hakulaitar. Dia sebagai RT di kampung tempat kami berkebun itu. Ya, ngopi. Jangan lupa panggil ini juga panglima untuk.